Selamat pagi, tapi ini bukan pagi, ini udah sore. Jadi, wih, di lega kasur. Cimol, sini, cimol, cimol. Jadi karena dari kemarin tuh banyak yang request Q&A dan ternyata banyak banget yang kasih pertanyaan, itu kayak ada ratusan. Kemarin dari IG jelasin dulu, kayak, jelasin dulu ini ada apa, ini mau ngapain, terus apa. Lah itu kan, ini gue lagi jelasin. Ya deh yang paling bisa jelasin. Paling okay. Real. Nih, oke. Okay. Opening dulu, Buran. Mundur-mundur. Opening, Buran. Hai guys, jadi kali ini aku kepengen bikin video Q&A bareng sama Owen dan Erika. Dan kemarin itu kita udah sempat bikin collaboration post di IG. Dan ternyata di sini tercatat ada 485 comments. Jadi Erika bikin post di Instagram bareng sama gua dan kita nanya-nanyain ke apa bedanya gua tadi ngomong? Enggak, dan kita nanya-nanyain ke followers kalau misalnya mereka mau nanya-nanya ke kita dan jadi Erika kemarin bikin post di Instagram bareng sama gua juga. Kita nanya nih ke followers, mereka mau nanya-nanya nggak ke kita, mau Q&A nggak kita, karena kita mau bikin video Q&A. Dan ternyata ada berapa yang komen, R? 485 komen, dan itu cuma di Instagram doang. Di Twitter juga ada, di YouTube juga ada. So, langsung aja kita mulai Q&A-nya. Let's go. Kita udah pernah Q&A sih. Ini yang ketiga kali ya. Tapi Q&A-nya selalu di tempatnya Owen. Selalu di tempat gua. Soalnya gua manjat. Enggak. Kita saling manjat. Kita udah pernah bikin Q&A, cuman ya udah lama sih. Iya. Kita mau nanya sih, kenapa orang-orang pada penasaran? Ya, emang gak boleh penasaran? Boleh. Ya udah deh, lu paling terkenal deh. Artis okay, saya okay. Terkenal ini Indonesia. Oh, parah banget nih. Oke, okay, jadi kita mau dari pertanyaan yang dari ini ya, dari centang biru. Oh, iya, sekarang Owen. Kalau kita lagi bikin video itu, jangan buka HP dong. Kelihatan. Jadi Owen itu juga baru dapat centang biru. Woo! Tapi kebetulan hari ini juga pulang. Jadi gini, menariknya gua dapat gold play button Natal. Iya, Natal tahun 2022. Oke. Okay. Terus Imlek 2023 Januari gua dapat verification Instagram. Itu karena Erika. Eh, Jay ini nyanyi. Pak, saya panas banget. Nyalain AC bentar. Enggak. Cuman kasihan tuh. Enggak. Kalau gua asma tiba-tiba gimana? Aduh, pokoknya gua tinggal sumpah ya. Yeay. Karena Owen hari ini balik Belanda, kita bakal Q&A. Kenapa karena gue balik Belanda mau Q&A? Ya karena daripada lo pergi duluan, gimana mau Q&A? Oke okay guys, by the way kita bakalan bikin series YouTube. Oh iya, series YouTube. Kita okay. Bakalan LD Talks, bikin LD Talks. Series LD Talks. Kalau sempat ya. Long distance talks antara gue dan Erika, dan mungkin kita bakalan undang orang-orang lain kali ya buat ikutan. Pastinya beli turah. Kita bakalan undang orang-orang juga buat ngobrol-ngobrol bareng kita ya. Oke. Okay. LD Talks itu bakalan seru sih, karena jarak jauh gitu. Sampai. Oke. Okay. Lanjut, Q&A. Pertanyaan pertama, ini kebetulan dari beli turah. Kak Erika, kalau di Belanda, Owen mandi berapa kali seminggu? Berapa aja seminggu mandi berapa kali? Seminggu mandi tiap hari, sehari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali. Kalau musim dingin kadang-kadang 3 hari sekali juga. Kalau dulu tahun pertama gue paling lama tuh 10 hari nggak mandi. Jijik banget. Soalnya dingin tapi nggak bau. Oke, okay. Nih nextnya dari Katura Partayana juga. Kak, tips langgeng dong. Nih. Langgeng juga. Beli kenapa ya sering banget chatan sama Erika nih? Enggak, kita tuh udah bestie guys. Parah. Kak, tips langgeng dong, aku mau langgeng juga. Aduh, jokes banget, skip skip ya? Skip. Oke, ini pertanyaan lebih real. Lebih real, jahat banget. Ini dari MUA gue kebetulan. Me time buat kalian berdua kayak gimana sih? Soalnya kalian kan sibuk kerja. Me time, waduh me time ya. Kalau me time gue itu biasanya kalau lagi stres banget. Bukan me time sih, me time. Enggak, mungkin me time. Ini me time dalam rangka couple atau? Couple. Oh, lu masing-masing. Masing-masing. Kayak lu kan sibuk. Nih, gue sibuk juga. Oke. Okay. Oh, me time gue biasanya kalau lagi stresnya tuh gue. Kalau gue me time misalnya lagi sibuk tuh gue biasa istirahatnya tuh gua sendiri main basket. Kalau lagi di Belanda gue main basket. Di sini juga kadang-kadang main basket juga. Atau enggak, gue suka
ngumpul bareng keluarga sih, kayak nongkrong aja di bawah di ruang tamu bareng keluarga. Nah, tapi kan lu di Belanda. Oh, kalau misalnya di sini, kalau di Belanda ya biasa main basket terus nyantai di rumah. Nonton Vindes. Gue suka nonton, wah Vindes oke. Okay, kalau misalnya gue biasa me time itu kalau sempet me time tuh journaling. Tapi kalau misalnya lagi mager journaling, gue nonton kayak Netflix atau Disney kayak buat Modern Family, karena Modern Family seasonnya banyak banget dan gak sempet selesain, jadi ya pelan-pelan buat selesain. Itu minta gue. Oke, lanjut. Ini dari Jiwi Show Group. Oh, ini menarik sih sebenarnya, ini bisa dijadiin satu video tau. Next time. Jadi ini ada yang nanya, pertama kali ketemu di mana dan ceritain dong dari pertama ketemu sampai jadian dan akhirnya sukses bareng. Emang kita udah sukses sih? Belum lah. Oke. Okay. Jam satu. Pertama kali ketemu di mana? Pertama kali ketemu di sekolah, di SMA. SMP, sorry. Satu sekolah kita berdua. Pertama kali ketemu di sekolah. Terus? Waduh. Oh, udah ngikutan nih, guys. Pertama kali ketemu di sekolah dan ceritain awalnya ketemu. Awalnya ketemu kita tuh gara-gara OSIS. Enggak, awalnya ketemu gara-gara dia pindah ke sekolah. Gua sekolah Dian Harapan dan Mugot gitu. Ketemunya? Iya, di mana? Ya di sekolah lah. Ya kan yang maksudnya baru pertama kali lihat itu pas OSIS kan? Ya LDK kan MOS segala, LDK, MOS, orientasi, OSPEK. Gua ngeliat lu sih. Ya gue juga gak liat tuh, cuman kan pasti kita lewat-lewatan. Itu kan dikumpulin semua di satu. Ceritaan sampai jadian, jujurnya panjang banget sih guys. Panjang guys, udah ntar di next video aja. Ya, kapan-kapan ditungguin, siapa tau ada di LD Talks. Pokoknya intinya banyak drama lah. Enggak juga sih. Tapi banyak yang kayak ups and down gitu. Ada cerita orang lain, ada cerita ini, ada cerita itu. Complicated banget. Kita kan ketemu, kita kan sekelas 8, ya kan? Kelas 8, 9, 10. Jadian kelas berapa? 10 semester 2. 10. Berarti 2 tahun, banyak hal yang terjadi di tahun ini, 2 tahun ini, terus baru jadian. Itu singkatnya. Panjangnya, nanti itu bakal dijelasin lagi. Oke. Dari 17_Jessic. Pas LDR pernah ngira Kak Owen selingkuh gak? Saya saja pernah. Enggak sih. Tapi gue udah mimpiin dia selingkuh tuh kayak 3 kali lebih. Dia mah sering mimpiin gue selingkuh. Bisa sama cewek, bisa sama cowok. Kadang-kadang bangun-bangun gue jadi marahin gara-gara dia mimpi. Oke, sebenarnya enggak gimana gitu. Aman. Apakah seorang Erika dan Owen yang pasangan romantis ini pernah marahan atau berantem? Ya pernah lah. Terus apa tipsnya biar bisa balikan? Kalau misalnya lagi marah, lagi berantem, tiba-tiba kita, biasa kan Erika lagi marah. Misalkan Erika lagi marah, terus sudah kayak diem. Gue nanya, jadi lu mau apa? Lu mau gimana, Er? Terus dia bilang, gak tau lah, udah lu pulang aja. Ya udah gue pulang. Jangan marah Erikanya, gitu. Dari 13TY_. Kalian target nikah umur berapa? Ini banyak banget nih questions gue.